Halo everybody, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video di channel ini. Bagi yang merasa videonya ada di sini, saya izin pinjam. Dan maaf kalau nanti ada video yang suaranya hilang, karena klaim hak cipta. Oke, happy enjoying! Gak punya ayang, yang penting gak ngerebut punya orang. Beranda TikTok aku itu lagi perasaanku videonya gak ganti-ganti deh. Gak seru banget. Kak, gimana caranya sih biar beranda TikTok itu asik-asik? Ini gak asik banget. Lah, mana gua tahu. Emang gua yang punya TikToknya? Dasar aneh. Cuman gitu aja baperan. Mending aku cari sendiri. Nah, kayaknya ini seru deh. Aku lihat sampai akhir dulu deh. Di surga, Tuhan makan sambal yang banyak banget, yang mana sambalnya itu jatuh ke bumi dan membuat bumi kiamat. Jadi tiba-tiba... Apa deh, Tuhan makan sambal? Itu siapa sih yang ceramah? Aneh banget, kayaknya ustazah zaman now deh. Aneh banget, masa Tuhan makan sambal gak masuk akal banget kan, dek? Kakak juga baru tahu loh, aneh, aneh. Kamu nanya yang buat siapa? Mana gue tahu? Mending aku lihat lagi. Di surga, Tuhan makan sambal yang banyak banget, yang mana sambalnya itu jatuh ke bumi dan membuat bumi kiamat. Ih,
Semoga aja Tuhan kita tidak makan sambal. Nanti kalau makan sambal akan kiamat dong, Kak. Ngeri banget. Semoga Tuhan kita enggak makan sambal ya, Kak. Aduh, takut banget. Dasar bocil, gitu aja percaya. Ya mana mungkin dong deh Tuhan makan sambel. Dasar bocil, gitu aja percaya. Ih, pastinya juga asli, masa ustazah bohong. Ya deh, terserah lo aja. Gitu aja percaya. Mana mungkin deh. Udah jelas-jelas asli. Mentang-mentang udah gede, gak percayaan. Kesel deh, dasar. Ih, udah jelas-jelas bohong. Mana mungkin Tuhan makan sambel. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, di atas.
Aku sebenarnya suka sama kamu. Kamu mau enggak jadi pacar aku? Enggak, lo jelek kan? Ih, jahat banget. Enggak kok, lu enggak jelek kok. Lu ganteng kok, lu ganteng. Lu gay ya? Jangan deket-deket ya, ntar lu suka lagi sama gue. Lu jelek kan? Thanks for watching.